Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري وَيَسِّرْ لِأَمْرِي وَهْلُ نُقْدَةً بِاللِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهِ لَا يَسُوخُ الْخَيْرَ إِلَّا اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهِ لَا يَسْرِفُ السُّوءَ إِلَّا اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَمَّا بَعْدُ. Yang dihormati Ustaz Pengacara Majlis, yang dihormati seluruh Tuan Kuasa, Tuan Pengerusi Masjid, pegawai-pegawai masjid, Tuan-Tuan Imam, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, Tuan-Tuan dan Puan-Puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas pertemuan pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin, insyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, tajuk yang akan kita bincangkan pada malam ini ialah tanda-tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat. Tanda kiamat yang besar ni menandakan bahawa sudah sampai kepada kemuncak Allah nak menghancurkan bumi. Dan apakah kepentingan kita mengaji ilmu tentang akhirul zaman? Kata ulama, dia merupakan salah satu daripada sallallahu alaihi wasallam Muhammad, rukun dalam agama, rukun agama. Dalil, apabila muncul seorang lelaki dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun shadidu bayad as-siyam shadidu sawadi sya'r la yura alaihi asaru safar wala ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wada'a kaffayhi ala fakhdayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam, kemudian akhbirni 'anil iman, kemudian akhbirni 'anil ihsan. Kata Sayyidina Umar, tiba-tiba muncul di kalangan kami seorang lelaki. Waktu kami duduk dengan Nabi SAW, tiba-tiba muncul seorang lelaki di kalangan kami. Itu Malaikat Jibril. Sungguh putih pakaiannya, sungguh hitam rambutnya. Lalu dia duduk, tidak ada tanda-tanda permusafiran padanya. Tidak ada pula di kalangan kami yang kenal dengan dia. Lalu dia duduk depan Nabi SAW, lutut bertemu dengan lutut, meletakkan dua tapak tangan di atas pahanya. Lalu dia pun berkata, ya Muhammad, ceritakan kepada aku tentang Islam. Lalu Nabi SAW pun cerita lima rukun Islam. Satu. Kemudian dia kata, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sadaqta, kamu benar. Kami pun pelik, kata Sayyidina Umar. Dia yang bertanya, lalu dia membenarkan. Kemudian akhbirni anil iman, ceritakan kepada aku tentang iman. Maka Nabi SAW cerita enam rukun iman. Habis. Kemudian dia kata, sadaqta, kamu benar. Kemudian dia tanya lagi, yang ketiga, akhbirni anil ihsan, ceritakan kepada aku tentang ihsan. Maka Nabi SAW pun cerita tentang ihsan.
Kemudian dia sambung lagi. Dia kata, akhbirni anis sa'ah. Ceritakan kepada aku tentang kiamat. Kata Nabi SAW, orang yang bertanya itu lebih tahu daripada orang yang ditanya. Kemudian dia kata, kalau begitu, akhbirni an amaratiha. Ceritakan kepada aku tentang tanda-tanda kiamat. Lalu dia cerita, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufata lurata li'asha'ila tatawwaluna fil bunyan. Kata Nabi. Aqamaqa Nabi SAW. Apabila kamu melihat seorang ibu melahirkan anak-anak dia. Seorang ibu melahirkan tuan-tuan dia. Dan apabila kamu melihat orang-orang miskin yang tidak berpakaian, yang tidak berkasut, pengembala kambing, mereka berlumba-lumba membangunkan bangunan-bangunan yang tinggi. Tanda kiamat. Kemudian orang itu pun berlalu. Kemudian Nabi tanya kepada Sayyidina Umar, salli alaihi Muhammad, kamu kenal tak siapa yang datang tadi ni? Kata Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Nabi, fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Itulah Jibril, dia datang kepada kamu untuk ajar kamu agama kamu. Apa yang dia tanya tadi ni? Empat soalan. Yang pertama, rukun Islam. Yang kedua, rukun iman. Yang ketiga, ihsan. Dan yang keempat dia tanya apa? Tentang tanda akhir zaman, tentang kiamat. Maka ulama kata apa? Itulah rukun agama. Dalam banyak-banyak soalan, pasal apa yang tanya tentang kiamat? Kenapa tak tanya yang lain? Sebab pentingnya ilmu tentang kiamat. Para sahabat takut nak duduk zaman kita ni, tuan-tuan. Selalu duduk tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, bila nak kiamat ni? Bila nak kiamat ni? Para sahabat selalu tanya Nabi tentang kiamat. Kenapa? Excited sangat nak duduk waktu kiamat tu? Tak. Mereka takut mereka duduk pada zaman tu. Takdirnya kita duduk zaman ni. Tuan-tuan, salih selamat. Tuan-tuan, tengok fasa akhir zaman ni tak kat mana. Nabi sebut tentang lima fasa, hadis riwayat Imam Ahmad. Lima fasa. Daripada tanda terawal kiamat ni, tanda paling awal kiamat ialah kelahiran Rasulullah SAW. Itu tanda kiamat pertama. Lepas tu dia main macam-macam tanda kiamat, tanda macam tanda kiamat. Ulama susun dah ada 130 tanda kiamat. Dalam kitab Salih Alaihi Muhammad, antaranya Muhammad Al-Uraifi. Dalam kitab Nihayatul Alam, dia sebut 131 tanda-tanda kecil kiamat. Dan kebanyakannya semua dah jadi dah, jadi dah, jadi dah, jadi dah. Bila sempurna tanda kecil kiamat tu, maka akan beralih kepada tanda besar kiamat. Bila tanda besar kiamat berlaku, dia macam biji tasbih yang putus. Tahu tasbih putus? Jatuh, brrrr, macam tu. Maksud dia lepas satu datang, lepas satu datang, lepas satu datang, lepas satu datang. Daripada kelahiran Nabi SAW sampai penamat tu, sampai kehancuran bumi tu, kata Nabi ada lima fasa. Fasa pertama, fasa an-nubuah, kata Nabi SAW. An-nubuah ni apa? An-nubuah ni fasa aku bersama dengan kamu. Waktu para sahabat duduk dengan Nabi SAW. Kita duduk dalam zaman tu? Berapa tahun? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Habis, kelas. Nabi wafat. Masuk fasa kedua. Fasa kedua, fasa khilafah ala manhaj an-nubuah. Khilafah ala manhaj an-nubuah. Sistem pemerintahan berdasarkan sistem kenabian. Pemerintahan berdasarkan kepada sistem Nabi. Macam Nabi SAW buat urus-urus dia punya pentadbiran. Zaman siapa? Ulama sebut zaman Khulafa Ar-Rashidin. Khulafa Ar-Rashidin. Berapa tahun ah Nabi SAW sebut dalam satu riwayat 30 tahun. Ulama kiralah daripada Nabi daripada Khalifah Abu Bakar, kemudian tukar kepada Khalifah Umar, kemudian tukar kepada Khalifah Uthman. Berapa lama tu? 29 tahun 6 bulan. Sampai Sayyidina Ali, Khalifah yang 4. Habis yang 6 bulan lagi tu, 6 bulan lagi tu diperintah oleh Sayyidina Hasan ibni Ali bin Abi Talib Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
cucu Nabi SAW. 6 bulan. Habis pemerintahan tu serah dekat Muawiyah. Selesai zaman tu, habis zaman kedua. Masuk fasa ketiga. Fasa ketiga, mulkan adhan. Kerajaan yang menggigit. Menggigit ni macam mana? Ulama sebut dua. Yang pertama, gigit dengan maksud inherit. Tahu inherit? Turun pada anak, turun pada cucu. Dia tak sama dah macam zaman dulu. Pelantikan di kalangan orang yang paling bertakwa, yang paling soleh. Dan lepas tu dia turun pada anak-anak dia. Dia panggil sultaniyah. Yang kedua, ulama sebut juga, menggigit tu maksud apa? Menggigit tu, dia nak buat macam zaman Rasulullah. Tapi fitnah tu dah sangat besar. Fitnah ni jadi bila ni? Dengan kewafatan Sayyidina Umar. Wafat saja Sayyidina Umar, kata Nabi, pintu fitnah pecah. Maka berlakulah fitnah. Kemuncak fitnah dua akhir zaman. Mula zaman bila? Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Wafat dia. Maka tuan-tuan, waktu tu fitnah dah terlalu banyak sehingga dia nak buat macam sistem Nabi SAW tak mampu nak buat dah. Macam terpaksa menggigit macam tu. Habisnya bila, ulama sebut, habisnya bila tumbangnya kerajaan Islam yang terakhir di muka bumi. Bila tuan-tuan? Siapa tahu? Khalifah Uthmaniyah, Turki. Tahun 1924. Habis. Tidak. Bila habis kerajaan Uthmaniyah tu tuan-tuan, kerajaan Islam yang terakhir tu, pindahlah, masuklah kepada fasa yang keempat. Tuan-tuan, tiga fasa terawal tadi kita duduk tak? Kita duduk tak? Tak ada. Tak berasa. Masuk fasa yang keempat. Bila masuk fasa yang keempat, waktu inilah peralihan daripada sempurnanya tanda kecil kiamat masuk kepada tanda besar kiamat. Fasa keempat. Waktu ni dia panggil mulkan jabariyah, kerajaan yang memaksa. Kalau bahasa orang kampung saya sebut diktator. Ha tu. Orang kampung saya sebut yang tu. Faham sekalian semua. Zaman ni subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, zaman ni akan berakhir. Bila berakhir zaman ni? Berakhir dengan pemerintahan Nabi Isa alaihi salam. Maksud masuk fasa kelima apabila Nabi Isa dah memerintah. Bila Nabi Isa dah memerintah, masuk fasa kelima. Waktu tu jadi tenang, jadi aman. Maka waktu tu dia panggil khilafah ala manhaj an-nubuah. Macam fasa kedua tadi ni. Maksud dia tuan-tuan, bila masuk fasa yang kelima, Nabi Isa dah memerintah. Jadi sebelum Nabi Isa nak memerintah, akan berlaku apa ni? Munculnya Imam Mahdi. Lagi munculnya Dajjal. Lagi turunnya Nabi Isa. Lagi Ya'juj Ma'juj. Semua dahsyat punya fitnah akhir zaman ni semua jadi waktu tu. Bila? Fasa ke 4. Kita duduk fasa apa? Kita ni fasa apa? 4. Maksud dia mustahil tak zaman kita tengok Dajjal? Mustahil tak? Mustahil tak zaman kita tiba-tiba ada seorang lelaki masuk dia, kata dia, kami bersama dengan kami ini adalah Imam Mahdi, tolong bai'ah dengan dia. Mustahil tak ini benda tu? Tak mustahil. Tuan-tuan, kitalah orang paling penting nak mengaji ilmu tentang akhir zaman. Sebab kita takut kita tak bersedia. Ini dah mustahil, Mat. Tuan-tuan boleh bayang kalau turun nanti tuan-tuan tiba-tiba muncul saja besarnya fitnah yang namanya Dajjal ni, semua terpinga-pinga. Ya, muncul dah. Waktu akhir zaman tuan-tuan sampai turunnya kiamat pun orang ada yang terpinga-pinga. Pasal apa terpinga-pinga? Walhal tanda demi tanda Allah dah cerita lah. Pasal tak ada ilmu. Lain. Penting dengan pasal. Baik tuan-tuan. Itu di antara kepentingan dia. Baik tuan-tuan, ada 10 tanda besar kiamat. InsyaAllah kalau kita baca semua, saya ingat kita berhenti sekali dalam pukul 12:30 macam tu. InsyaAllah, kita berhenti. Tuan-tuan tak mau senyum langsung, saya buat lawak tuan-tuan. Janganlah marah saya.
9 lebih tahun mati lah. Kan dia lama-lama sangat kuliah maghrib tu. Saya pun tahu. Tuan-tuan lapar. Saya pun lapar juga. Tuan-tuan saya, Mat. Baik. Malam ni kita nak bincang tanda-tanda besar. Tanda kecil. Tak apalah, nanti kita bincang lagi. Tanda besar. Yang pertama, tuan-tuan, tanda besar yang akan berlaku. Yang paling antara yang paling awal yang akan berlaku tanda besar kiamat ialah kemunculan Imam Mahdi. Imam Mahdi. Salih ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, bila berlaku tanda kiamat nanti, bila berlaku tanda kiamat tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salih ala Sayyidina Muhammad, Nabi kata tanda-tanda hari kiamat itu bagaikan mutiara yang dirangkai pada seutas tali. Apabila tali itu putus, maka terlepaslah mutiara itu satu persatu. So kalau kita bincang 10 tanda malam ni, maksudnya bila jadi satu tanda tu, dia akan datang kemudian, dia akan datang berikutnya, dia akan datang berikutnya. Maksudnya tuan-tuan boleh bayang tak, fitnah yang datang kat kita tu, fitnah yang berturut-turut. Mental kita kena bersedia, tubuh fizikal kita kena bersedia. Fitnah, ujian yang akan datang kat kita, sama ada mampu atau tak mampu untuk kita tahan waktu. Kalau lega satu, baru rasa nak lega satu, dia akan datang lagi satu. Tuan-tuan boleh bayang tak tu? Allahumma sayyidina. Jadi tuan-tuan, kita himpunkan daripada ni, daripada salih ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 10 tanda yang Nabi SAW sebut. Nabi kata sesungguhnya kiamat tidak akan berlaku, la taqumus sa'ah hatta, sesungguhnya tidak akan berlaku kiamat sehinggalah kamu melihat 10 tanda, iaitu pertama kemunculan asam, dajjal, binatang melata, tulu asyamsi min maghribiha, naik matahari sebelah barat, salli ala sayyidina Muhammad, Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian tiga gerhana matahari di barat, timur dan semenanjung Arab. Dan yang terakhir ialah api yang muncul daripada Yaman yang membawa manusia ke mahsyar, yakni tempat mereka akan dikumpulkan. Tuan-tuan, saya cuba nak pergi satu-satu insya-Allah, bukan berdasarkan kepada hadis itu, tapi sequence dia, susunan dia. Mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita. Yang pertamanya tuan-tuan, tanda kiamat yang akan berlaku, tanda biasa, tanda besar kiamat yang akan berlaku selepas daripada sempurna tanda-tanda kecil ini ialah Imam Mahdi, kemunculan Imam Mahdi. Salih ala Sayyidina Muhammad. Waktu dia muncul ini ialah waktu zaman kemuncak fitnah. Tuan-tuan, waktu Nabi SAW diutus, waktu tu zaman fitnah di kota Mekah. Zaman tu seorang suami dia memperdagangkan isteri dia, sebab isteri dia tu dikira sebagai harta di sisi suami. Lepas tu bila sampai satu tahap berasa macam tak apa nak berkenan dah, duk berasa dia boleh train isteri dia macam kita train kereta tu. Kan? Rasa gearbox pun dah macam duk longgak-longgak, apa mau alignment pun adjust pun tak leh dah, tuan-tuan sekalian, waktu tu boleh train. Sebab tu bila perang, orang-orang musyrikin dia akan bawa sekali dengan isteri-isteri dia masuk perang. Pasal apa? Pasal nanti dia tu boleh jadi sebagai barang dagangan. Zaman tu, isteri barang dagangan kepada suami. Anak-anak perempuan, kalau ada anak-anak perempuan yang dah baligh, yang dah perempuan yang dah maksudnya matang, dia akan pacak bendera di rumah dia, bagi tahu dekat dalam rumah dia tu ada anak perempuan dia yang boleh dia dagangkan. So, mainlah orang lelaki-lelaki main. Mana nak tidur dengan anak dia boleh, tak ada masalah apa. Pasal anak perempuan di sisi keluarga ialah satu keaiban zaman tu. Zaman jahiliah. Zaman tu manusia dia panggil musyrikin. Musyrikin ni maksud orang mensyirikkan Allah. Percaya ada Allah? Percaya. Tapi Tuhan-Tuhan yang lain pun dia percaya ada. Lata Uzza. Mereka ni sembahan-sembahan ni dia panggil, dia percaya dekat Allah, tapi nak sampai kepada Allah tu mesti melalui sembahan-sembahan ni. Zaman tu, salih ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, zaman tu dia pembunuh anak-anak perempuan. Bunuh anak-anak perempuan. Anak-anak lelaki dibiarkan. Tuan-tuan, zaman kita lebih dahsyat pada zaman tu. Tak payah tengok dunia ni, tengok kat Malaysia sudahlah.
Kalau zaman tu suami memperdagangkan isteri, sekarang ni isteri pedagang diri dia sendiri. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk dekat gong badak, badak kan? Tuan-tuan tak ada gong lain kah? Banyak gong lah, tapi yang famous je gong badak kan? Tuan-tuan semak, kot tuan-tuan kurang sikit dengar-dengar macam ni. Tapi kalau tuan-tuan sampai sikit dekat Kuala Lumpur, tuan-tuan ni sampai ada suami dan isteri yang buat perjanjian sama-sama. Tak apa, abang boleh ada girlfriend lain, saya boleh ada boyfriend lain. Sama-sama, tak ada masalah apa. Kita keluarga macam biasa, abang suami saya, saya respect abang sebagai suami, abang tanggungjawab saya sebagai seorang isteri, saya ada boyfriend saya, abang tak boleh kacau, abang ada boyfriend abang saya, girlfriend abang saya tak kacau. Ni benda ni dah jadi kan, semak. Modern lah kita. Nak pergi kerja boleh naik dengan lelaki lain, tak ada masalah apa. Balik telefon beritahu nak pergi tengok wayang dengan lelaki lain, tak ada masalah apa. Nak keluar dinner, tak ada masalah apa. Nak tidur dengan orang lain pun tak ada masalah apa. Asal jangan cerai. Kita tak ada masalah. Tu tak tengok dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam Facebook dia tayang tubuh dia sendiri. Kat semua orang tengok, suami tak berani kata apa. Memperdagangkan diri dia sendiri. Bila ni? Sekarang ni. Sekarang ni, dulu mak ayah memperdagangkan anak-anak perempuan dia. Sekarang anak-anak perempuan perdagang diri dia sendiri. Tuan-tuan tahu, dalam masa 2 tahun, lebih 165 ribu anak luar nikah. Dalam masa 2 tahun. Yang didaftarkan. Berselera anak luar nikah, tuan-tuan sekalian ni. Zaman kita ni. Itu tuan-tuan 2013 sampai 2015 lah, 165 ribu. Sekarang ni tuan-tuan, takut kita tuan-tuan. Kalau 160 ribu ni tuan-tuan maksud lebih besar daripada satu parlimen tu. Kita tak ada orang Ustaz, tuan-tuan jangan main-main. Dekat Selayang hari tu, lahir dekat rumah dia, cekik budak tu baling daripada tingkap, lahir kat rumah, cekik baby tu, dia buka tingkap baling daripada tingkap tinggal flat tu, jatuh. Ada seorang dekat mana, Melaka kot, umur 16 tahun bersalin dalam rumah. Esok tu dia boleh bungkus-bungkus budak tu pun dalam beg sekolah, pergi sekolah ni, kisah penat eh. Lepas tu tengok dia pucat semacam, orang kata pasal apa dia cerita kat kawan dia tak boleh tahan, cerita kat cikgu dia, akhirnya kena tangkap. Tuan-tuan boleh tanya tak mak dia, pernah terfikir tak anak dia nak buat macam tu? Dijitra tuan-tuan, potong 6 budak tu, baby tu, potong 6 baby. Cuba tanya, pernah terfikir tak anak nak buat macam tu? Makcik pernah terfikir tak anak makcik umur 16 tahun ni nak bersalin anak luar nikah? Tak pernah fikirlah Ustaz. Saya tak sangka lah anak saya buat macam ni Ustaz. Tuan-tuan, mak dia tak pernah fikir dia macam tu. Tuan-tuan, boleh jadi dekat mak dia, tak mustahil boleh jadi dekat kita. Betul lah. Ada seorang ni tuan-tuan, mak dia jawatan kuasa Muslimat Masjid. Ayah dia tu pengurusi surau kalau tak silap, tapi orang ada jawatan dalam masjid, dalam surau. Satu hari terjumpa dekat handphone anak dia tulis entah apa-apa, duk semang lucah. Kenapa semang? Dia pergi bawa dekat kawan dia, kaunselor, doktor. Dia kata, tolong saya nasihat anak aku ni, aku tengok dia duk cakap tak elok dalam handphone. Umur 14 tahun. Dia kata, tak apa, kamu pergi keluar kejap, pergi aku sembang anak. Sembang, lama sembang. Akhirnya tuan-tuan, lepas tu baru panggil masuk. Tengok, doktor dia pun duduk menangis, anak dia pun duduk menangis. Dia kata, agak-agak kamulah anak kamu ni sampai tahap mana dah? Budak perempuan, tahap mana dah? Dia kata, aku tahu anak aku ni. Sakit duduk sembang-sembang, kot telefon macam tu lah kot. Aku nak beritahu, jangan terkejut. Dia telah berzina semenjak umur dia 11 tahun. Sekarang dah umur 14 tahun. Dengan berpuluh-puluh lelaki sampai dia pun lost count lah. Dia tak tahu kira lah.
dengan macam-macam bangsa, semua bangsa dia try dah. Umur sebelah tahun. Ni tuan-tuan, fitnah akhir zaman. Takut tuan-tuan, tuan-tuan balik tengok anak-anak kita. Tuan. Kita duk berasa macam okey kot tuan-tuan tengok. Tengok apa yang ada dalam handphone ni. Sekali-sekali ikut dia. Sekali-sekali tuan-tuan kena cerdik IT sikit. Pergi tengok apa yang duk share dalam Facebook dia. Ada budak-budak laki-laki, budak perempuan sekolah menengah tuan-tuan. Tak malulah tunjuk video live Facebook bercium. Budak Melayu. Live Facebook. Takkan tak ada mak, takkan tak ada ayah, tak tahu, tak tengok. Tapi mak ayah tak pernah kisah apa yang tulis dalam Facebook dia. Tak kisah. Fitnah akhir zaman tuan-tuan. Dulu zaman Rasulullah SAW diutuskan, mereka membunuh anak-anak lelaki saja, anak-anak perempuan saja. Zaman Nabi Musa bunuh anak lelaki saja. Zaman kita tak kira lelaki, tak kira perempuan dah. Sampai kita dah tak lalu nak dekat lah. Dalam longkang, dalam parit, dalam tandas dekat jitera, umur 16 tahun salin. Kawan saya yang menyaksikan. Sebab dia ustaz kat situ, dia ditugaskan untuk pergi kaunseling budak tu. 16 tahun tuan-tuan. Tengah malam, orang kampung, tandas pun asing pada rumah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tengah malam, sakit perut, dia pergi tandas, keluar budak. Bila keluar budak, umur 16 tahun, anak kita tuan-tuan, kita empat, panik. Tak tahu nak buat apa. Akhirnya dalam bekas apa tu, timba tu, dia ambil budak tu, dia letak dalam timba tu, dia buka air penuh kat dalam timba tu, tenggelamkan budak tu kat dalam tu. Dia tak nak buat apa. Dia pergi sebelah, dia mandi, basuh, cuci badannya. Tuan-tuan, dia balik ke rumah dia, pi tengok dekat rumah dia, ambil kain batik dia, dia ambil beg sekolah dia, dia balut budak tu dengan kain batik tu, dia letak dalam beg sekolah dia, letak bawah katil. Esok pergi sekolah. Pergi sekolah, sampai separuh jalan, telefon boyfriend dia. Minta boyfriend dia, jumpa kat mana-mana. Boyfriend dia ambil, pergi tanam belakang rumah budak tu. Akhirnya tuan-tuan, berlaku pendarahan, bawa pergi hospital. Akhirnya orang tahu, kata dia salin. Tuan-tuan, masalah Allah S.A. Muhammad. Ni, cerita orang kampung. Takut kita tuan-tuan, bunuh budak macam tu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu mereka mensyirikkan Allah, percaya juga pada Allah tapi percaya juga Tuhan lain. Sekarang ni tuan-tuan, Allah pun tak percaya dah. Bukan setakat orang kafir tak percaya Allah, orang Islam sendiri pun tak percaya ke Allah. Betul tak tuan? Salli ala sayyidina Muhammad. Sekarang ni tuan-tuan, ada gerakan yang kuat tuan-tuan, ateis di Malaysia. Pertama kali dalam sejarah Malaysia dia buat perhimpunan di Kuala Lumpur tahun ni. Tahun lepas. Tuan-tuan tahu tak Malaysia ni? Semua lengkap. Perhimpunan gay. Tak pernah dalam sejarah kita dengar. Tuan-tuan tahu tak? Bulan puasa hari tu, last Ramadan, mereka buat iftar. Tak iftar. Iftar macam kita buat kat sini lah. Iftar. Buka puasa berjemaah. Tapi di belakang dia apa? Iftar gay. Tuan-tuan tahu gay? Bukan coklat. Bukan nama kupuk leko. Gay ni tuan-tuan, laki sama laki. Berhimpun kat Kuala Lumpur, buka puasa sama-sama. Kami pun puasa. Nama saya Ahmad. Ni Malaysia ni. Apa lagi tuan-tuan, sebab yang boleh halang kita daripada Allah turunkan bala? Cuba beritahu kat saya. Buat semua dah. Pesta araknya buat, pesta gaynya buat. Apa yang kita tak buat lagi? Apa alasan kita tak Allah tak boleh turun bala kat kita sana? Maka tuan-tuan, ingat Imam Mahdi dia akan muncul pada waktu kemuncak fitnah. Zaman-zaman fitnah macam ni, kemuncak fitnah dia akan muncul. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Nah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, direkodkan dalam hadis Tirmizi, dunia ini tidak akan berakhir sehinggalah bangsa Arab dipimpin oleh seorang lelaki daripada keluargaku yang namanya sama dengan namaku. Dalam satu riwayat lain Nabi SAW sebut, hadis sahih, dunia ini tidak akan berakhir sehinggalah bangsa Arab dipimpin oleh seorang lelaki daripada ahli keluargaku yang namanya sama dengan namaku.
Kata Nabi SAW lagi, sekiranya dunia hanya berbaki sehari saja lagi, maka pasti Allah akan memanjangkan hari itu sehingga dia mengutuskan seorang lelaki daripada keluargaku yang namanya seperti namaku, nama bapaknya juga seperti nama bapakku. Dia akan memenuhi bumi dengan kebajikan dan keadilan sebagaimana bumi dipenuhi dengan kekejaman dan kezaliman sebelum daripadanya. Salih Allah saya Muhammad Tantah. Nah, baik. Kelahiran Al-Mahdi. Siapa Al-Mahdi ni? Aku nak kenal. Tuan-tuan, Assalamualaikum Muhammad. Al-Mahdi, dia manusia biasa. Melalui proses kelahiran macam biasa. Assalamualaikum. Nah, ada ulama' sebut, Al-Qurtubi menyebut dia dalam kitabnya At-Tazkirah, Al-Mahdi dilahirkan di Morocco, di Maghribi. Sebahagian yang lain kata, tak, dia lahir dekat Andalusia, Spanyol. Namun rekod yang paling sahih Salih Alasih Muhammad disebutkan dia akan dilahirkan di Madinah seperti yang disebutkan oleh Abu Nuaim daripada Hamad daripada Ali bin Abi Talib. Nama dan nasab Al-Mahdi. Pasal apa nak kenal-kenal ni? Kod sagi dia main. Tentu boleh bayang tak kalau betul-betul dia main. Ni akhir zaman ni, ni kita dalam keadaan iman kita macam ni ni. Tuan-tuan boleh bayang tak satu hari kena kita nak khutbah Jumaat. Baru saja nak khutbah Jumaat, tiba-tiba ada satu kerumbulan mai, satu kelompok mai dengan jubah putihnya, dengan macam orang Arab pun ada, campur dengan orang Melayu pun ada sikit, tapi nampak macam geng-geng yang baik-baik lah, yang soleh-soleh. Mai berhenti kereta kat depan tu, parking-parking semua mantap, masuk-masuk minta izin pada pengerusi. Tuan pengerusi, saya minta izin nak buat pengumuman sikit, boleh tak? Kita siapa ni? Tolong saya, benda penting ni saya nak sebut sikit je. Pengerusi pun bagi mikrofon kat dia. Dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang sidang Jumaat yang dirahmati oleh sekalian, Alhamdulillah kami sampai dekat sini hari ini, gong badak. Kami cuma nak maklumkan kepada tuan-tuan, jadi bersama dengan kami ni, tuan-tuan tengok dekat sana tu, tu yang berpakaian jubah putih tu, berserban tu, tu itulah Imam Mahdi. Ha, dia buat pengumuman tu. Namanya Muhammad bin Abdullah At-Tamimi ke? Inilah Imam Mahdi yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah muncul. Dan hari ini saya nak ajak tuan-tuan semua untuk berbaiat dengan dia. Ikutlah dia. Kita berada jalan kebenaran. Tuan-tuan, agaknya waktu tu apa jadi dengan kita? Agaknya lah, matakat iman kita ni lah. Apulak dah, dia kata, Mahdi, Mahdi. Sekejap ada kat belakang tu telefon, ni pejabat agama kan, ni ada orang main Mahdi pula dah. Sekejap polis pun main, tangkap, pegang, buat handcuff, buat lari, tuan-tuan buat pergi balai polis. Tuan-tuan, macam mana agaknya kalau itulah Imam Mahdi yang kita kena ikut dia. Yang Nabi SAW sebut, walau habwanu ala salj, datangilah dia walau kamu terpaksa merangkak atas salji. Nah, habis itulah sebabnya pentingnya ilmu akhir zaman ni, tuan-tuan. Nak kena kenai. Nabi SAW cerita, Nabi sebut tentang watak dia untuk tuan-tuan kenai. Kod-kod nanti dalam waktu hidup kita ni, kita berjumpa dengan Imam Mahdi. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan macam tak setuju dengan saya, macam marah kat saya, ni macam tak puas hati buat dah. Allahumma salli ala. Nah, baik. Ni saya petik ada hadis Nabi SAW yang sahih ya. Baik, saya sebut. Nah. Imam Al-Mahdi, nama dia macam nama Nabi. Dan nama ayah dia macam nama ayah Nabi. So maksud dia, nama dia Muhammad bin Abdullah. Tu nama dia. Imam Mahdi. Al-Mahdi itu apa? Itu gelaran kat dia. Salih ala sayyidina Muhammad. Dan dia berasal daripada keturunan Rasulullah SAW. Maksud dia daripada kalangan Ahlul Bait Rasulullah SAW. Jadi melalui siapa? Melalui anak lelaki Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia, kalau Imam Mahdi yang akan main nanti ni, tuan-tuan nak kenal dia, dia mesti keturunan Rasulullah daripada Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahawa Al-Mahdi bernama Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani. Wallahu alam. Tu kata daripada Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala.
Jadi hal ini bersesuaian dengan penjelasan Nabi, dunia ini tidak akan berakhir sehinggalah bahasa Arab dipimpin oleh seorang lelaki daripada ahli keluargaku yang namanya sama dengan namaku. Nabi juga menjelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Mahdi berasal daripada keturunanku daripada anak Fatimah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Ciri fizikal Imam Mahdi, kot tuan-tuan nak jumpa ni. Dia kata, ustaz apa Imam Mahdi? Orang kata, saya bukan dia. Confirm bukan dia. Bukan dia. Yang pertama ada tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad, seorang lelaki pemuda yang berusia hampir mencapai 40 tahun. Dama. Yang kedua, kulitnya warna orang Asia, warna orang Arab, orang Asia, coklat-coklat sikit. Hidungnya mancung, dahinya lebar. Bahagian tengahnya agak cembung, agak bulat dan indah bila dilihat wajah dia. Ada tahi lalat pada pipinya. Ha. Wajahnya seperti bintang bercahaya, tubuhnya tegak dan tidak gemuk. Itu fizikal yang ulama susun dekat kita. Allahu Akbar. Salli ala Sayyidina Muhammad. Itu di antara dia. Nabi SAW sebut, Al-Mahdi berasal daripada keluarga ku, keningnya lebar, hidungnya mancung. Kening lebar. Keningnya tebal, hidung mancung. Dia akan memenuhi bumi dengan kebajikan dan keadilan sebagaimana bumi dipenuhi dengan kekejaman dan kezaliman sebelum itu. Dia akan berkuasa selama 7 tahun. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Waktu Imam Mahdi memerintah dunia waktu itu, dunia akan dipenuhi dengan kebaikan. Ibnu Hajar menceritakan, pada zaman Al-Mahdi, semua orang sama ada baik atau jahat dapat merasakan kenikmatan yang tak pernah dirasai atau didengari sebelum itu. Hujan turun daripada langit tanpa dapat ditahan walau setitis pun. Segala macam buah-buahan dikeluarkan daripada bumi. Dia memimpin peperangan demi peperangan sehinggakan kekayaan melimpah ruah dan dia dapat menakluk kota-kota daripada timur sampai ke barat. Allahumma sihmat. Tuan-tuan, yang ini penting ni, poin penting ni, waktu dan tempat kemunculan dia. Yang ni saya risau ni. Tuan-tuan, tuan-tuan dengar elok dia ni. Bagi apa dia panggil apa tu? Suspense sikit lah. Nabi SAW sebut. Ini tanda dia lah. Sedih semua. Nabi bagi tahu akan berlaku peperangan 3 orang berdekatan tempat menyimpan harta bendamu. Mereka adalah anak-anak lelaki kepada khalifah. Yang pertama tuan-tuan, apa akan jadi meninggalnya seorang khalifah, raja? Bila meninggalnya raja ni, akan turun bawah dia anak-anak beranak dia, 3 orang yang berperang merebut jawatan tu. Di mana berlaku tu? Mereka berperang untuk menjaga, untuk muslimat, untuk apa? Berperang dekat dengan Salih Al-Asim Muhammad mana dia? Untuk menakluk Kaabah, untuk menjaga Kaabah. Raja ni wafat, kemudian anak-anaknya 3 orang berebut. Dan berebut tu tuan-tuan nak buat apa? Ni untuk menjaga bahagian daripada Kaabah tu. Maksud dia apa tuan-tuan? Kawasan mana? Saudi. Tuan-tuan rasa jadi tak ni? Tengah duk jadilah ni. Tuan-tuan tak tahu lah. Anak-anak khalifah tengah duk berebut lah ni. Betul tak? Payah cakap dengan wali-wali ni. Jenis TV pun tak tengok. Aduh, jadilah tu.
Wallahu'alam lah tuan-tuan, wallahu'alam lah. Tapi signifikan sangat dengan perkataan Nabi SAW. Betul ke tak, tak tahu. Yang tu ke tak, tak tahu, wallahu'alam. Tapi sangat signifikan. Ustaz, mana tak kata yang tu yang jadilah ni tu memang yang Nabi SAW sebut? Wallahu'alam, saya tak tahu. Tak ada siapa pun boleh justify. Cuma dia signifikan. Tahu signifikan? Terkait, lebih kurang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berjaya menguasainya. Akhirnya siapa pun tak dapat. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam daripada arah timur. Lantas mereka membunuh kamu dengan pembunuhan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelum kamu. Kata Nabi SAW, apabila saudara melihat. Melihat apa ni? Kemunculan dia patah. Yang bendera-bendera hitam. Maka kata Nabi SAW, berilah taat setia, berbaiahlah kepada dia, walau habwanu ala salj, walaupun kamu terpaksa merangkak atas salji, fa innahu khalifatullah al-mahdi, sungguhnya bersama dengan mereka khalifah Allah bernama al-mahdi. Hadis riwayat al-hakim. Tuan-tuan tahu tak apa jadi? Nabi SAW kata apa? Kalau kamu nampak mereka ni mai, nampak mereka tu, pi bai'ah dia. Walau terpaksa merangkak atas salji. Saya baca komentar ulama' tentang pasal apa sebut salji. Cerita ni padang pasir. Dekat tanah Arab. Sepatutnya merangkak atas salji kan, merangkak atas padang pasir. Tak pernah pasirlah, menunjukkan kesusahan waktu tu. Ulama kata waktu tu keadaan dia sangat susah, fitnah macam-macam sampai kamu tak reti nak timbang mana satu betul mana satu salah. Walau macam mana susah, nampak dia pergi bai'ah dekat dia, sebab dengan di kalangan mereka ada al-mahdi. Tuan-tuan, subhanallah, sepatutnya nak cerita kesusahan kepada waktu dan suasana tu sesuainya. Salji ke padang pasir? Padang pasir. Pasir apa Nabi sebut salji? Tuan-tuan, subhanallah, yang merisaukan saya pula tuan-tuan, bulan lepas saja tuan-tuan tengok berita di negara Arab turun salji. Tuan-tuan tak tengok? Itulah susah cakap dengan tuan-tuan ni. Takdirnya saya hari tu saya tak ada kuliah. Betul, saya jarang tengok TV waktu pukul 8 sebab biasanya saya ada kuliah maghrib. Tapi hari tu duduk depan TV tengok, ditunjuk video orang Arab tengah duduk main salji. Turun salji dekat Tabuk. Berapa hari lepas tuan-tuan turun ketul-ketul salji ni, batu-batu macam macam hujan batu. Membesar-besar bola tenis tu jatuh dekat kota Madinah. Tuan-tuan maksudnya apa? Main mana ni tuan-tuan? Tak pernah duduk jadi. 2015 saya ada rakaman TV Hijrah di Jordan ke masuk. Ni tengok padang pasir hijau macam tu. Kami duk cari tempat nak buat rakaman, nak syuting. Kononnya Bilal kena seksa atas padang pasir tu, duk cari padang pasir kat mana. Ni kata ni padang pasir ni ustaz. Oh, ni rumput banyak ni padang pasir apa? Dia kata sebelum ni padang pasir lah ni, waktu sejuk. Pasal apa banyak sangat rumput ni? Dia kata apa? Tahun ni dua kali hujan, dua kali salji turun. Tak pernah duk jadi sampai dua double salji tu tuan ni. Dan dengar Nabi SAW sebut, la taqumu sa'ah hatta ta'uda ardu arabi murujan wa anhar. Tak akan berlaku kiamat sehingga tanah Arab jadi bertukar menjadi hijau dan dipenuhi dengan sungai-sungai. Nah, jadi hijau air kena banyak. Hujan turun dengan salji beza tuan-tuan. Salji menanggung lebih banyak air. Itukah yang dimasukkan Nabi SAW? Lagi sekali, wallahu a'lam, saya tak tahu. Mana ada siapa tahu? Tak boleh nak kata yang tu lah betul lah. Tak tentu tuan-tuan sekalian, belum tentu lagi. Tapi yang kita rasa macam Nabi SAW sebut tu yang kita risau tu. Faham tuan-tuan? Tiba-tiba serius dia semua ni. Macam duk muhasabah. Nah, inilah tuan-tuan, dia panggil pengajaran-pengajaran yang kita kena terima. Allah bagi kita mata, tengoklah tuan-tuan. Allah bagi kita akal, fikirlah. Jangan terus menolak. Paling tidak bersedia.
Betul ke tak betul ke tu cerita nombor dua. Paling tidak kita sedia. Kalau benda tu tak betul, alhamdulillah. Tapi kalau benda tu betul jadi macam tu, maksud dia apa? Paling tidak kita dah siap. Faham ni? Jangan tolak langsung. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sallallahu alaihi wasallam. No. Allahumma sallallahu. Waktu mana dia direcognize kemunculan dia tu? Orang nampak dia, tersebar dia waktu Nabi Isa datang. Ha. Berkaitan dengan waktu kemunculan Imam Mahdi pula, Ibnu Katsir mengatakan kemunculan Al-Mahdi berlaku ketika Isa bin Maryam turun ke bumi. Pernyataan ini sesuai dengan berita disampaikan oleh Nabi SAW ketika Isa bin Maryam turun, maka pemimpin mereka Al-Mahdi pun berkata, jadilah imam sembahyang kami. Nabi Isa menjawab, tidak, sesungguhnya sebahagian daripada saudara adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain sebagai penghormatan Allah kepada umat ini, yakni umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa menolak waktu disuruh jadi imam sembahyang subuh. Pasal apa? Pasal kamu adalah pemimpin kepada ini sebagai penghormatan kepada umat ini, yakni umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa turun mengikut kepada umat Nabi Muhammad SAW dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Baiklah, salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu kisah tentang Al-Mahdi. Baik. Yang kedua. Pukul 8:40 dah. Ada 9 lagi. Kita berhenti tak kat mana sempat lah nah. Ha, kat mana sempat. Yang tak sempat tu kita sambung lain rancangan. Rancangan. Faham tak ni? Ha? Tengok dia kumpul siap-siap lah. Baik, saudara-saudara, tuan-tuan. Yang kedua, antara fitnah yang besar yang akan berlaku, tuan-tuan, ialah kemunculan Dajjal. Dajjal ini, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, punyalah hebat fitnah dia sehingga tidak ada nabi sebelumku, kata Nabi SAW. Tidak ada nabi sebelumku melainkan semuanya akan memperingati umatnya tentang Dajjal. Nabi Nuh peringat umatnya tentang Dajjal, Nabi Sulaiman peringat umatnya tentang Dajjal, Nabi Musa peringat umatnya tentang Dajjal. Kalau sebut nabi saja semua peringat tentang Dajjal. Pasal apa semua duk peringat tentang Dajjal ni? Pasal benda tu sangat besar. Fitnah tu sangat besar. Nama dia fitnah Dajjal. Salih ala sinma. Nah? Nabi bukan sekat peringat tentang Dajjal. Nabi cerita dekat kita fizikal Dajjal. Supaya kita kalau jumpa dia, kita kenal dia kata tu Dajjal. Nah? Salih ala sinma Muhammad. Ciri-ciri fizikal Dajjal. Kod nanti tuan-tuan jumpa juga. Kan? Saya tanya, kenal tak aku ni siapa? Siapa tak tahu, siapa tak tahu. Ha, gitu. Nak kenal-kenal ni Dajjal. Kulitnya berwarna kemerahan. Merah kulit dia. Satu. Badannya pendek. Rambutnya kerinting tebal. Ini kerinting tebal. Dahinya lebar, bahunya luas bidang, mata kanannya buta, mata kiri macam kismis kering. Dia panggil apa tu? Kismis kering? Bukan kismis kering, anggur kering. Kismis tu ha, sepet gitu. Salih ala sayyidina Muhammad. Di antara kedua matanya tertulis kaf fa ra. Jelas, clear. Semua orang reti baca. Tuan-tuan reti baca Jawi, tak reti baca Jawi, reti baca Quran, tak reti baca Quran, reti baca Melayu, buta huruf pun reti baca. Kak Farah. Nabi kata, salih ala sayyidina Muhammad. Dan Dajjal mandul, tak punya anak. Salih ala sayyidina Muhammad. Nah. Nabi SAW sebut dalam satu hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi menceritakan tentang mimpinya.
Baginda bermimpi mengelilingi Kaabah. Lalu Sallallahu Alaihi Muhammad melihat Isa ibni Maryam. Nabi kata, kemudian baginda diperlihatkan pula tentang Dajjal. Baginda menceritakan tentang Dajjal. Dia seorang lelaki berbadan besar. Okay. Berkulit kemerah-merahan. Beza dengan Nabi, Nabi putih kemerahan. Okay. Nabi putih merah. Yang ni merah. Bukan merah macam baju tu. Tuan-tuan bisa tengok ada orang yang kulit dia merah. Kita sebut kulit merah. Macam tu. Macam orang kena bakar panah. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Lagi rambutnya kerinting. Lagi matanya buta sebelah, mata yang satu lagi seperti buah anggur yang menonjol. Orang yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Khatan, anak lelaki daripada Banu Khuza'ah. Salli ala sayyidina Muhammad. Nabi juga berkata, saya sudah menceritakan perihal Dajjal kepada saudara semua sampai saya risau jika saudara tak percaya dengan dia. Duk cerita sangat ni takut saya ikut kamu tak percaya. Tapi nak cerita juga. Maka Nabi SAW kata, sesungguhnya Al-Masih Dajjal adalah seorang lelaki pendek. Pahanya lebar. Rambutnya kerinting. Mata sebelah kanannya buta dan rata dan tidak menonjol keluar. Tidak juga tenggelam apabila dia menipu saudara dengan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Itu dia antara ciri-ciri dia. Bila dia mai jumpa kita, dia akan mengaku dia Tuhan. Ketahuilah Tuhan saudara tidak buta dan saudara tidak akan dapat melihat Tuhan, melihat Allah sehinggalah kita meninggal dunia. Itu pesanan Nabi SAW. Nanti kalau Dajjal mai dekat Gong Badak ni, tuan-tuan jangan duk kata apa, ustaz kami duk rasa-rasa macam Gong Badak dia tak sampai kot Dajjal ni. Jangan main-main tuan-tuan. Nak mai sini, tuan-tuan ingat susah ke? Ni, kat sini je. Main dah, handphone tak bawa. Dekat handphone dia tuan-tuan. Klik Masjid Gong Badak. Masjid apa? Nur Bakti. Masjid Nur Bakti Gong Badak. Ni sampai depan pintu ni. Tak bukan cerita kat sini setting. No, kalau duduk luar negara pun, set keluar mai kat sini. Tuan-tuan, Salih Alasih Muhammad, teknologi sekarang ni boleh sampai dekat sini? Tuan-tuan, senang saja nak sampai kat sini. Dan Dajjal akan pi ke seluruh tempat. Berjumpa dengan setiap orang yang ada. Tuan-tuan, kalau dia jumpa dengan tuan-tuan waktu tu, tuan-tuan kena ingat satu perkara. Yang pertama, mata dia buta sebelah. Atas dahi dia tulis kafara. Rambutnya kerinting tebal. Dia memakai jubah. Diikut dengan 70 ribu daripada orang Yahudi. Salih Alasih Muhammad. Maksud dia bila dia main nanti, ramai grup dia ni, rombongan dia tu. Dan dia akan mengaku dia Tuhan. Ikut aku, aku Tuhan kamu. Tuan-tuan ingatlah Nabi pesan kat kita dua benda tu. Ingat yang pertama, Tuhan kamu tak buta. Nama. Yang kedua, kamu takkan dapat melihat Tuhan kamu selagi kamu hidup. Mati nanti baru jumpa Tuhan. Tapi agak-agaklah tuan-tuan, kalau dia mai malam ni lah ceritalah. Ni tengah-tengah duk kuliah ni masuk pintu muslimat belakang tu. Cuba balik tengok tu. Macam dia je. Tuan-tuan, agak-agak kenai tak Dajjal tu? Kenai tak? Kenai. Agak-agak tuan-tuan nak ikut tak? Muslimat, agak-agak nak ikut tak? Tak, taklah sekarang ni. Tapi hari tu dia mai, ramai orang ikut dia. Kenal tu Dajjal. Pasal apa ikut dia? Sebab ujian yang tak mampu kita tanggung. Kita lapar. Kalau tak ikut sehari mati. Lalu bayang tak? Antara nak makan dengan kalau tak ikut mati. Mati. Dia mai satu tempat, tak mau ikut dia. Dia keluar tempat tu, esok habis hancur tempat tu.
Kita duduk sebelah ni, tengok sebelah sana lah, hancur lah, pasal apa, Dajjal dah sampai ke dah. Tiba Dajjal nak mari tempat kita. Dia kata, ikut aku, aku Tuhan. Tak mau ikut kamu Dajjal. Tak mau, kamu dah jadi macam sebelah tu. No. Nampak? Kamu nanti? Tunduk tuan-tuan. Kamu nak apa? Makan. Kamu lapar. Nak ambil makanan. Bagi makan. Turun hujan. Tuan-tuan, habis. Kita ikut Dajjal nanti. Sebab makan ni. Sebab makan ni. Allahumma salli ala sayyidina. Aku tuan-tuan. Saya tak Dajjal. Baik. Salli ala sayyidina. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Dajjal ni tuan-tuan, dia nak keluar, dia ada tanda dia. Ada tanda dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum dia nak keluar Dajjal ni, sekarang Dajjal ada lagi? Dajjal ada dah. Ada dah. Dajjal dah ada pada zaman Rasulullah SAW adalah. Dalil dia mana? Dalil dia seorang sahabat bernama Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dia sendiri pernah melihat, berjumpa dengan Dajjal ni. Dan di-approve oleh Nabi SAW. Maksud betul dia jumpa tu. Sebab Nabi SAW cerita kisah tu kepada para sahabat. Hadir daripada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Satu hari Nabi panggil para sahabat cerita tentang pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal. Pendek ceritalah, bila Tamim Ad-Dari jumpa Dajjal tu, Dajjal tu manusia biasa macam kita. Sebelum-belum tukar lagi jadi Dajjal macam yang duk cerita Nabi SAW cerita. Mata dia masih elok, tubuh dia masih cantik. Cumanya dia dipasung di satu pulau. Pulau tu mana? Wallahu alam, ulama tak berani kata pulau tu dekat mana. Ada kata sebelah timur, ada kata dekat dengan Yaman, ada kata wallahu alam tak tahu. Waktu Tamim Ad-Dari jumpa dia, ni tangannya dipasung di leher dengan besi. Kaki dipasung daripada lutut sampai ke buku lali, pasung tu. Badannya besar, tegak. Kata Tamim Ad-Dari, kata Tamim Ad-Dari, kami tak pernah tengok lelaki badan sebesar dan setegak macam tu. Dia tanya tiga, empat soalan. Empat soalan. Yang empat soalan ni jadi tanda dia nak keluar nanti. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, pohon kurma dekat Bisan. Bisan. Kalau tuan-tuan tengok dalam internet, tuan-tuan cari Bitshan. Bitshan ni bahasa orang Yahudi. Tukar nama tempat tu. Bisan ni dekat mana? Dekat Palestin. Saya pernah sampai dah. Saya pergi tengok. Nak tengok tu pasal nak cerita kat tuan-tuan. Betul tak betul benda duk jadi? Tuan-tuan subhanallah, saya sampai paling last, saya sampai tahun lepas bulan 7. Menuju tahun lepas. Saya menyaksikan sendiri. Dajjal tanya salli ala sayyidina Muhammad, kebun kurma dekat Bisan tu apakah masih ada buahnya? Kata Tamim Ad-Dari, ya, buahnya masih ada. Sebentar lagi buah dia akan habis. Baru ni saya pergi, saya tengok betul ke buah kurma dah habis dah. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, kawasan Bisan ni tuan-tuan, kawasan subur. Pasal dia duduk di kawasan lembah, bersebelahan pula dengan Tasik Tabariyah, Sea of Galilee. Sumber air dia sangat jenuh, banyak. Maka kawasan dia sangat subur. Dulu orang Arab tanam kurma semua kat situ, supply merata tempat. Disebabkan kesuburan tanah tu, selepas Israel rampas tanah-tanah milik orang Islam, orang Arab, apa mereka buat? Mereka tebang pokok-pokok kurma tu dan mereka gantikan dengan tanaman-tanaman komersial yang lain. Jadi bila tuan-tuan masuk saja Bisan, tuan-tuan akan jumpa ladang pisang, tuan-tuan akan jumpa ladang limau, tuan-tuan akan jumpa ladang avokado. Ladang-ladang sangat luas. Pokok kurma tinggi sikit, tinggi sikit, tinggi sikit, tinggi sikit.
Saya tengok ada berapa ladang je pokok kurma. Yang lain semua dah habis dah. Maksud dia apa tuan-tuan? Mungkin yang dimaksudkan itu bukan disebabkan kemarau, bukan disebabkan kering, tapi disebabkan wujudnya tanaman-tanaman yang lain yang menggantikan pohon kurma. Jadi tak lagi? Dah. Almost. Hampir. Yang kedua, Dajjal tanya tentang Tabariyah. Tabariyah ni Sea of Galilee lah ni. Anda boleh search dalam internet. Pun saya dah sampai. Pi tengok ni sebab nak balik cerita kat orang Gong Badak. Sampai-sampai tuan-tuan saya nak tengok sebab Dajjal tanya, apakah masih ada airnya? Dia kata, ya, masih ada airnya. Dia kata, sebentar lagi airnya akan kering. Saya pergi tengok. Tuan-tuan, sungguh air dia dah kering. Daripada tebing nak sampai kepada air tu, turun jalan kaki jauh sampai kat bawah. Dan saya tengoklah berita Times of Israel. Macam utusan Malaysia kita lah kot kat sini tu. Time of Israel. Tuan-tuan search kat dalam tu, tuan-tuan cari Sea of Galilee. Berita March 2017. Ni March 2018 ni. March 2013. Tu 2017, tahun lepas. Berita dia. Pada Februari 2017 yang lalu, Tasik Galilee telah mengalami kekeringan yang melampau in centuries. Paling kering daripada zaman dia. Duduk di bawah paras bahaya. Tuan-tuan search sendiri kalau tak percaya cakap saya ni. Cari Times of Israel, search Sea of Galilee, tarikh March 2017. Tuan-tuan tengok, dia kata sampai orang-orang petani-petani yang duduk di sekitar tasik tu terpaksa berhadapan dengan kerugian disebabkan tak ada sumber air dah. Habis langsung ke? Dah, dah kering. Bukannya habis langsung. Maksudnya dah kritikal lah. Duduk di bawah paras bahaya. Air tu mungkin dah tak boleh nak digunakan lagi. Faham kan? Mereka cuba nak top up balik air tu, ambil sumber air lain, nak channel masukkan tu, tak berjaya. Yang ketiga, mata air Zaghar. Yang ni saya tak berani nak sebut sebab saya tak tahu duduk kat mana. Ulama-ulama pun tak jelas. Ada ulama kata duduk kat Palestin, ada ulama kata duduk kat Jordan, ada ulama duduk kata dekat Syria. Tak tahu Allah Allah. Dan yang keempat, Nabi SAW tanya, dia tanya tentang kemunculan Nabi SAW. Ada tak seorang lelaki yang ummi, yang Salih Alaihi Muhammad, yang ummi, yang dia mengaku dia Nabi? Kata Tamim Adari, ya ada dah. Maksudnya waktu tu daripada empat, satu dah tik. Sekarang ni wallahu alam, silap-silap empat-empat dah tik dah. Faham tuan-tuan ni? Salih Alaihi Wasallam Muhammad. Bila dia nak muncul, waktu dia nak keluar tu, bila dah cukup yang tu dia akan keluar. Sebelum dia muncul, Allah bagi dekat kita tiga waktu tanda sebagai kemunculan dia. Tiga tahun. In advance Allah maklum kat kita. Apa dia tuan-tuan? Waktu tu kita akan mengalami kesusahan dan kelaparan yang teruk. Punca dia tiga tahun yang kering. Tahun pertama hujan tak turun satu per tiga. Bukan langsung tak turun, satu per tiga hujan tak turun. Masuk hujan lagi tapi sikit. Tahun kedua, 2/3 hujan tak turun. Tahun ketiga, langsung hujan tak turun. Waktu tu, kamu ju' jiddan. Kamu lapar sangat. Sangat lapar. Salih Allah Sayyidina. Sangat lapar. Allah tahan hujan daripada turun. Maka habis tanam-tanaman. Kering tanam-tanaman. Setitik pun hujan tak turun, semua binatang mati kecuali binatang-binatang yang dikehendaki oleh Allah. Lalu Abu Umamah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana manusia boleh hidup dalam keadaan begitu? Nabi SAW menjawab, tasbih dan takbir, keduanya akan menjadi makanan bagi kamu. Maksud dia apa? Waktu tu ingat Allah dah.
Subhanallah, subhanallah. Kenyang ke? Tak, tak kenyang, tapi ingat Allah lah waktu tu. Itulah makanan kita. Tuan-tuan boleh bayang tak? Maksud dia, sebelum dia mai nak uji kita tu, kita telah dipersiapkan untuk berhadapan dengan fitnahnya Dajjal. Kita sekarang ni rumah mewah semua ada. Elektrik ada di rumah, aircon ada di rumah, makan cukup, bukan cukup, terlebih dah makan. Tuan-tuan boleh bayang tak dalam keadaan kita selesa macam ni, tiba-tiba makanan langsung tak ada. Dalam keadaan kita duduk ada elektrik, macam tiba-tiba elektrik langsung tak ada. Macam mana tuan-tuan agak kehidupan kita ni? Sebab tu Dajjal tak turun zaman Nabi. Nabi kata, kalaulah Dajjal muncul pada zamanku, aku akan pertahankan Dajjal daripada kamu. Aku yang akan berhadapan dengan Dajjal tu. Tapi aku takut apa? Dajjal akan muncul selepas daripada kewafatanku. Waktu tu kamu pertahan diri kamu sendiri. Allah bersama dengan kamu. Maksud dia apa? Saya kena tahan diri saya sendiri. Isteri saya tak boleh nak pertahan dia. Dia kena pertahan diri dia sendiri daripada Dajjal. Tuan-tuan, kalau Dajjal turun zaman Nabi, lapar, ujian kelaparan. Biasa para sahabat biasa lapar dah. Tak ada. Ujian kesusahan. Biasa para sahabat biasa duduk dalam susah. Kita biasa kenyang. Tiba-tiba langsung tak ada makanan. Dajjal datang bawa makanan mari dekat kita. Kita biasa rumah kita ada elektrik, ada aircon. Kita tuan-tuan, esok pergi kerja merah mata. Pasal apa merah mata ni? Semalam tak boleh tidur. Pasal apa tak tidur? Aircon tak ada. Aircon rosak. Aircon rosak pun tak boleh tidur. Mana? Oh, kita usah buat. Dajjal datang balik bawa elektrik mari dekat kita. Faham tak ni? Kalau kita tuan-tuan, kalau saya tak tahulah, takut tak. Setakat tu tak apa lagi. Salih Al-Asim Muhammad. Kalau dia muncul tuan-tuan, tak ikut dia pula, mati. Ikut dia, tak mati, dapat makanan yang memang tengah lapar. Memang tengah susah. Hujan turun. Tuan-tuan, tuan-tuan search dalam internet, tuan-tuan cari HAARP, HARP. Satu program yang barat buat di Alaska, mereka berjaya mengubah cuaca di satu tempat yang mereka nak ubah. Mereka nak ubah tempat negara kita ni jadi tiba-tiba turun puting beliung. Mereka boleh setting turun puting beliung kat kita. Bukan cerita, bukan cerita future ni. Ni duk jadilah ni. Search. Sampai ada negara-negara bila berlaku gempa bumi di Haiti, iaitu sekali tuan-tuan sekalian, sampai ribu orang mati, dia blame kerajaan US sebab buat HAARP tu. Dia kata ni punca apa lah jadi gempa bumi ni. Sampai macam tu. China pun sama, pernah claim kata berlaku apa ni masalah ni pasal HAARP. Maksudnya satu, depa buat satu teknologi yang boleh ubah cuaca dunia. Dajjal turun ni tuan-tuan, dia akan take over dunia. Tak mana nak bagi hujan, turun hujan. Solat Allah Syahmat. Kita Malaysia tak pernah tengok puting beliung tuan-tuan, tapi setahun dua ni tengok puting beliung lah. Di Kedah puting beliung tuan-tuan. Subhanallah. Puting beliung ni nak jadi tuan-tuan, tak puting beliung hurricane. Wah, wow, hurricane baru faham. Hurricane. Nak jadi puting beliung ni, dia kena bertembung di antara cuaca panas dengan sejuk. Cuaca kita memang tak sesuai untuk puting beliung. Tapi tahun ni, tahun lepas, tahun sebelumnya, pertama kali dalam sejarah Malaysia kita tengok puting beliung. Tak pelik kan? Dekat Jambatan Pulau Pinang, tahun lepas duk jadi. Baru ni. Waktu berlaku banjir besar kat Pulau Pinang yang tak pernah jadi. Tuan-tuan tahu tak apa jadi? Ni, turun belalai air daripada langit. Macam puting beliung dekat dalam laut. Berhenti semua kereta kat atas Jambatan Pulau Pinang. Ambil video. Jadi, tak pernah duk jadi. Apa dia jadi pelik ni tuan-tuan? Wallahu'alam. Apa Allah nak tunjukkan kita?
bila kering tak ada makanan apa, kita duduk dalam susah, Dajjal mai offer balik semua benda-benda tu. Patutlah waktu tu habis semua orang ikut Dajjal, habis semua. Kita isteri kita kena ikat, kata Nabi SAW, ikat isteri, ikat anak perempuan, ikat mak-mak saudara yang perempuan, semua kena ikat. Pasal apa? Semua nak lari ikut Dajjal. Pasal apa nak ikut Dajjal? Tak tahu kata Dajjal, tahu. Tapi orang perempuan duk fikir nu anak dia tak makan, dia duk fikir keluarga dia tak makan, sanggup korban diri pun tak apa asal anak dapat keluarga dia makan. Tuan-tuan sekalian, fitnah Dajjal sangat dahsyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apa lagi tanda dia? Nabi SAW cerita, tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Dajjal akan keluar daripada bumi sebelah timur yang disebut sebagai Khurasan. Khurasan ni mana? Duduk sebelah tu, sebelah atas Iran area tu. Salli ala sayyidina Muhammad. Anas bin Malik cerita apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tentang kemunculan Dajjal. Dajjal akan keluar daripada bangsa Yahudi, asbahan yang akan diikuti oleh 70 ribu daripada golongan-golongan mereka. Yang akan ikut Nabi SAW 70 ribu daripada bangsa Yahudi, asbahan. Tuan-tuan, tuan-tuan pi dekat Palestin, ada satu tempat nama Yafa. Yafa ni tuan-tuan, lah ni dikenali sebagai Tel Aviv. Sempadan Tel Aviv ini tuan-tuan, sempadan dia nama Lod. Lod dengan Yafa sebelah-sebelah, ada sempadan. Lod ini tempat Nabi Isa akan berjumpa dengan Dajjal. Dan di Yafa tu, tepi Yafa, dekat dengan sempadan Lod, di situlah dia buat satu lapangan terbang terbesar di Israel. Tentu saya tak tahu nak link dia macam mana, tapi tuan-tuan cuba fikir. Nabi duk cerita Dajjal ni dia akan bergerak dengan satu kenderaan yang seperti awan yang ditiup angin. Tuan-tuan duduk dekat Gurun Badak, tuan-tuan duduk tengok selalu kapal terbang duk naik macam tu. Tuan-tuan boleh tengok kapal terbang naik duk berjalan kat atas, tuan-tuan nampak dia bergerak macam apa? Macam bergerak awan kan, macam tu. Wallahu alam tuan-tuan, ikut Nabi gambar macam tu. Naik kaldai yang telinganya panjang. Dan sebab tu saya kata kisah Dajjal ni macam satu jigsaw puzzle yang besar yang telah hampir kepada penamat dia. Bila tuan-tuan sampai kat sana, lah patutlah mereka buat airport dekat sini, lah patutlah seluruh orang Yahudi di seluruh dunia mai berimpun dekat sini. Rupanya mereka duduk menunggu nak keluar the savior. Tak savior, si penyelamat. Siapa si penyelamat tu? Allah Rabbi tanda-tanda. Dan sesuai pula tepi itulah Lut yang akan berjumpa dengan Nabi Isa AS. Faham tu? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itu fitnah Dajjal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Baik. Itu di antara fitnah Dajjal. Antara fitnah Dajjal yang akan berlaku tuan-tuan sekalian ialah apa ni? Dajjal akan bawa dua sungai yang mengalir. Malam ni cerita berhenti kat Dajjal je lah. Tak sempat dah kot yang lain. Bila Dajjal mai dekat kita nanti, Dajjal akan bawa dua sungai. Satu sungai yang putih, satu lagi macam api yang tengah menyala. Maka kata Nabi SAW, salli ala sayyidina Muhammad, ada bersamanya api dan air. Sebenarnya apinya adalah air yang dingin dan airnya itu adalah api. Huzaifah mengisahkan tentang Nabi SAW berkata tentang Dajjal, katanya, ketahuilah yang saya lebih mengetahui apa yang ada bersama dengan Dajjal daripada dirinya sendiri. Ada dua sungai yang mengalir bersamanya. Satu kelihatan seperti air putih dan satu lagi seperti api yang menyala-nyala. Apabila menjumpainya, pergilah kepada sungai yang nampak seperti api itu. Tutuplah mata dan tundukkan kepala. Lalu minumlah daripadanya kerana sebenarnya dia adalah air yang dingin. Tuan-tuan Nasir Ahmad, tuan-tuan boleh bayang tak? Waktu Dajjal mai kat kita nanti, dia bawa dua. Satu sungai sejuk yang nampak, satu sungai macam api menyala-nyala. Kemudian tuan-tuan boleh bayang tak kalau dia suruh kita terjun? Tuan, mai sini, terjun.
Tuan-tuan agak nak terjunnya dekat dalam yang api menyala-nyala tu kah? Nu air yang dingin tu. Agak-agaklah Nabi SAW. Ni mutakat iman kita sekarang ni, ni. Nampak api ni, duk berasa pahang ni, panas ni. Yang sebelah tu sejuk tu, duk berasa sejuk je tu. Ni dahaga kering tekak ni. Tuan-tuan rasa nak terjun dalam sungai yang mengalir tu, yang sejuk tu kah? Ataupun dalam api menyala-nyala duk berasa bahang ni? Tuan-tuan? Ni saya tanya ni, cuba jawab tengok. Saya ingat mau tahap air iman kita sekarang ni, tuan-tuan. Kita pilih air tu. Betul tak? Sejuk kan saya, tuan-tuan? Sebab nilai kita zahir. Nabi pesan dah, jangan nu terjun dekat jalan api tu, yang tu lah air. Tapi tengok depan mata duk berasa bahang, eh tak berani pergi tuan-tuan, jangan main-main. Dan jangan kata terjun juga. Nabi kata dekat kita, tuan-tuan, pejam mata. Pejam mata, tunduk kepala, terjun. Itulah air. Tuan-tuan ingatlah, kalau jadi sungguh kat kita nanti, ingat pesan Nabi ni. Cuma yang waktu tu tuan-tuan, tengok iman lah, kuat tak kuat. Kalau berasa-berasa saya, pergi lah tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana cara untuk menyelamatkan diri pada dajjal? Nah. Yang pertama tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Baca doa yang diajak oleh Nabi SAW. Apa dia? Allahumma inni na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Bila nak baca ni tuan-tuan? Tuan-tuan baca dalam tahiyat akhir selepas membaca tasyahud sebelum bagi salam. Minta jauh perlindungan daripada empat perkara. Api neraka, azab kubur, fitnah selepas sebelum fitnah waktu hidup dan selepas mati, dan jauh daripada fitnah dajjal. Yang kedua, man hafizah, siapa yang menghafaz 10 ayat terawal daripada suratul kahfi, maka dia akan terpelihara daripada fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim. Hafai 10 ayat surah kahfi itu, hafai, hafai. Nah, pasal apa? Nanti jumpa dajjal nak kena baca. Aku Tuhan kamu. Sana, 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 cari Quran mana sana. Cari, cari, tak jumpa. Dajjal kerekok kepala kita dulu. Hafaz. Dajjal lah, apa, apa. 10 ayat. Kamu akan terselamat daripada fitnah dajjal. Yang ketiga, larikan diri daripada tempat fitnah. Kalau mampu. Salli Allah SWT makna. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim ada disebutkan tentang Umus, yang Umus Syariq berkata, saya mendengar Nabi berkata, orang akan lari ke gunung kerana takutkan dajjal. Kalau boleh, kalau mampu tu lari. Tapi nak lari macam mana tuan-tuan? Yang mai tu 70 ribu rombongan dia. Waktu tu pula kereta tak boleh berjalan, minyak tak ada. Elektrik dah berapa lama tak ada tuan-tuan. Kedai-kedai minyak semua dah tutup. Saya ada pengalaman ni. Duduk mengaji kat Yaman dulu tuan-tuan. 3 hari tak ada elektrik, handphone pun tak boleh pakai dah. Tiap-tiap hari tak ada elektrik kat sana. 3 hari tak ada elektrik, handphone tak boleh pakai, laptop tak boleh pakai dah. Seminggu tak ada elektrik, kereta parking tepi jalan dah. Sebab minyak tak ada. Pam-pam kedai pam minyak semua dah tutup. Tak silap tak? Kata guru saya pernah duduk sebulan tak ada elektrik kat sana. Sebulan tak ada elektrik, tuan-tuan. Makan pakai kayu api balik. Kereta dah tak boleh nak pergi. Basket tak larat. Lapak. Kalau boleh lari, pergi lari. Lari ke gunung-gunung. Sembunyikan diri kamu daripada fitnah dajjal. Kalau mampu. Yang keempat, cara untuk kita jauh daripada fitnah dajjal daripada tuan-tuan sekalian. Salih Al-Azim Muhammad. Pi duduk Mekah dan di Madinah. Sebab dua tempat ni dajjal tak boleh nak pergi. Tapi kena apply visa tu. Itu pun kalau ada kapal terbang nak terbang pergi sana waktu tu. Tuan-tuan, bila dajjal muncul, yang duduk dalam Madinah pun keluar ikut dajjal. Jangan main-main.
Memang Dajjal tak boleh masuk dekat Madinah, tapi akan berlaku gempa. Tak pernah berlaku gempa kat Madinah, tuan-tuan, baru ni jadi. Tuan-tuan tak baca? Pertama kali dalam sejarah gempa bumi berlaku dalam kota Madinah. Nabi SAW sebut tentang tuan-tuan, Dajjal bila dia muncul nanti akan berlaku gempa dekat kota Madinah. Orang yang duduk dalam kota Madinah akan keluar. Orang munafik akan keluar. Saya lihat siapa ada. Saya tak tahu lah tuan-tuan, tahun ni takut. Oh. Takut nah, macam-macam duk jadi ni. Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan akhirnya terbunuh Dajjal apabila Nabi Isa berjumpa dengan Dajjal nanti di gerbang Lut. Habis tentang Dajjal. Yang lain saya nak sebut je untuk tuan-tuan tulis. Nah, yang ketiga turunnya tanda besar kiamat, yang ketiga turunnya Nabi Isa Al-Masih. Yang keempat, Sallallahu alaihi Muhammad. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, Sallallahu alaihi Muhammad. Terbitnya matahari daripada sebelah barat. Yang keenam, Dabbatul Ard, keluarnya binatang yang melata, yang bercakap dengan manusia. Yang ketujuh, keluarnya asap, Ad-Dukhan, asap. Yang kelapan, hancurnya Kaabah. Yang kesembilan, Al-Quran diangkat dan Islam akan menjadi usang. Dan yang kesepuluh, keluarnya api yang mengiringi manusia menuju ke mahsyar. Sepuluh tanda kiamat. Besar. Yang lain, malam ni bincang dua, bincang dua aja. Lagi lapan, kita bertemu di lain rancangan. Teruskan menonton dan jangan ke mana-mana. InsyaAllah tuan-tuan, ini cukuplah sekadar itu untuk malam ni. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. InsyaAllah kita berjumpa lagi lain masa dan ketika. Tuan-tuan doakan kami supaya istiqamah dalam dakwah ni, istiqamah berikan kesihatan oleh Allah dan sebagainya. Dan saya juga doakan kepada tuan-tuan untuk istiqamah untuk duduk dalam majlis ilmu, diberikan kekuatan untuk beramal, dijauhkan kita daripada fitnah akhir zaman yang tak mampu untuk kita tanggung, insyaAllah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, sebelum saya tutup majlis, saya minta izin buat pengumuman sikit. Yang pertamanya tuan-tuan, dekat luar sana, saya tak tahu dekat mana tu. Belah sini kot. Belah mana? Bat. Belah mana? Buka kaunter belah sini. InsyaAllah kita buka kaunter untuk dana wakaf untuk Kompleks Islam Darul Faizin di Bandar Baru Kedah. Kita buka pondok moden. Dah siap lah, duduk berjalan lah. Semua pengajian kita tu percuma. Jadi kami mengharapkan dana-dana untuk pengurusan dan pembangunan. Kita juga nak siapkan kantin dan bangunan 3 tingkat insyaAllah lepas benda ni untuk bangunan akademik. Kalau tuan-tuan rasa nak tumpang sekali, ahlan wa sahlan, tak paksa. Kalau rasa nak tumpang sekali, ahlan wa sahlan. Tuan-tuan tak bagi pun tak apa, saya tak kecil hati. Mudah-mudahan jadi manfaat. Nah? Yang keduanya tuan-tuan, Salih Semat ada juga satu syarikat yang menjual produk dia, Pati Delima daripada Turki asli, free, free sugar, tanpa sugar. Jadi keamalan pada setiap hari. Syarikat ni dia buat produk tu, dia menjumpa syarikat, menjumpa mahat kita, dia kata, "Ustaz, kami nak lantik ustaz jadi duta." Saya kata, "Okey saja, ni lofa boleh jadi duta, saya pun okey juga." Itu syaratnya boleh lah, dengan syarat saya boleh jadi duta, dengan syarat setiap penjualan produk tu bagilah sikit sumbangan untuk madrasah. Dia kata okey. Jadi dia buat perjanjian, setiap jualan dekat mana dia jual pun Pati Delima ni akan ada sumbangan sikit ke madrasah. Dia kata nak ikut ustaz sekali lah main tempat ni, maka dia pun main sekali. Tuan-tuan pekat rasa lah seorang sikit, kalau tuan-tuan rasa nak makan, jadikan amalan bagus sangat untuk kesihatan. Dia Pati Delima ni tuan-tuan, rumman ni daripada syurga. Allah sebut tentang dalam Quran, rumman.
Tuan-tuan jadikan amalan pada setiap hari insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat pada kesihatan kita sebagainya insyaAllah. Testimoni dia apa semua tuan-tuan tengoklah dekat situ. Saya pun tak pandai sangat nak cerita pasal siap-siap kesihatan ni. Mudah-mudahan jadi. Saya pun duk amal setiap hari insyaAllah. Pagi dengan petang saya duk amal. Mudah-mudahan insyaAllah jadi manfaat bagi kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.